Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salahuddin Wahid, pengasuh pesantren Tebuireng, menyampaikan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, dan termasuk menjadi orang yang meraih kemenangan. Orang yang meraih kemenangan bukannya orang yang bisa menyelesaikan puasa secara fisik, tetapi bisa betul-betul memanfaatkan Ramadan untuk mentransformasi diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.